Singkatnya hadirin dan hadirat yang berbahagia, acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema refleksi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun madrasah Islam beragama Pompes NU Riyadhul Ulum Asy-Syafi'iyah Mbung Tangar Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah tersusun Rabu 2 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1440 Hijriah tersusun acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan wahyu kalam ilahi. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Ceramah agama menepati acara yang keempat dan acara yang terakhir, penutup doa. Agar lebih barokah acaranya kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan wahyu kalam ilahi dan salawat badar yang akan dilantunkan oleh
Ibu Siti Zulbatun kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد
Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dani-dani tuan guru, para asatiz, para pengurus pesantren, wali santri, dan juga seluruh jamaah, keluarga besar pondok pesantren NU Riyadhul Ulum Asy-Syafi'iyah Bung Tangar Banyurit, hadirin hadirat para tamu undangan, mudah-mudahan pelunggung sami senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sami jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur di parapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sasampun ngicani tiap usami nikmat sangat silui, nikmat sangat luar biasa. Sehingga alhamdulillah kenjelo sak semakinan niki pulung tiang puli rauh hadir di tempat yang insyaallah penuh barokah niki, dalam rangka kita sama-sama memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pondok pesantren NU Riyadhul Ulum Asy-Syafi'iyah. Selanjutnya selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun bimbing ajah petituk tiap musami ilikin jalan selengi menuju jalan sak solah, jalan sak teridoi si Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para tamu undangan yang berbahagia, jadi yang pertama yang sampaikan atas nama sahibul bait mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerauhan pelunggung sami, walaupun dalam kondisi marak niki, insya Allah mudah-mudahan selaku niki tercatat sebagai amal ibadah pelunggung sami. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih, jazakumullahu khairan katsir, kami ucapkan kepada seluruh wali santri dan juga keluarga besar pondok pesantren dan juga seluruh jamaah. Dan alhamdulillah dengan kekompakan pelunggung sami luar biasa, kami selaku pelayan di pesantren niki sangat terharu melihat pelunggung sami yang luar biasa kompak untuk kita sama-sama rawah bersama, kita doa bersama dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jazak. Kemudian selanjutnya permohonan maaf kami ucapkan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari awal sampai akhir nanti kepada seluruh para hadirin, para tamu undangan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ampure, kondisi waktu memang diundangan ngaret nggih, tapi mudah-mudahan dengan kesabaran pelunggung sami mudah-mudahan nanti tercatat juga sebagai amal ibadah kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah di setiap maulid dan juga setiap Isra wal Mi'raj, bulan Rabiul Awal dan juga bulan Rajab, kita mengadakan Isra di tempat niki atau maulid di tempat niki. Niki alhamdulillah kalau bukan kekompakan seluruh jamaah keluarga besar pondok pesantren, maka kami tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah dengan kekompakan seluruh jamaah juga keluarga besar pondok pesantren sampai hari ini masih bisa terlaksana. Dan pondok pesantren niki adalah salah satu tempat kami dan juga seluruh para pengurus dan dewan guru untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita, calon generasi agama dan juga calon generasi bangsa. Dan insyaallah anak-anak kita, kita tidak hanya menggembleng mereka di bidang keagamaan, di bidang
Al-Quran maupun kitab kuning maupun akhlak, namun juga kita kembangkan ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu yang bisa menopang tapiaran dunia. Selain kita belajar ilmu-ilmu agama, juga kita belajar ilmu-ilmu umum sesuai apa yang disampaikan oleh guru Kyai Raden As'ad Syamsul Arifin. Saya berharap bahasa beliau, kalian belajar dan terus belajar. Karena kenapa? Karena kalian bukan hanya cadangan pesantren, tapi juga cadangan pemerintah, cadangan bangsa, cadangan negara. Insya Allah melalui pesantren ini, semoga anak-anak kita nanti menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga tema kita pada pagi hari ini adalah refleksi dakwah Nabi Muhammad SAW untuk membangun moderasi beragama. Kenapa kita ambil tema niki detik ini dan sejak Indonesia niki merdeka, bahwa kita sudah berada di naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita tidak hanya Islam searah Indonesia niki, tapi juga seluruh agama. Ada agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha dan lain sebagainya. Oleh karena niki, mari kita terus hidup rukun bersama, walaupun di daerah kita niki nentenarak dengan sandi Islam. Lagu barangkali kita berkunjung di daerah-daerah lain, misalnya ke Bali, ke Jakarta dan lain sebagainya, maka niki banyak yang akan tiap-tiap sami temukan saudara-saudara pelukum sami yang napiaran yang non-muslim, itu yang kita kenal dengan ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa setanah air. Hadirin hadirat sami jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bu terakhir yang sampaikan napiaran, alhamdulillah insyaallah pesantren niki sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, dan alhamdulillah kita sudah mendidik anak-anak kita di pesantren niki. Juga tidak hanya kita mendidik anak-anak, juga bagaimana kita kebersamaan terutama dengan masyarakat dan juga keluarga besar pondok pesantren. Dan kebetulan di pesantren niki sekeliling timur empat laut daya gubuk niki dinarap dengan lain, satu keluarga, satu tundun, sekek ilik dengan tuan lain. Insyaallah Pak Bubaluk Tokir Gender Salaik akan senang sekali melihat Lumbung Sami, terutama keluarga besar pondok pesantren, untuk kita sama-sama bersatu berdoa bersama, mendoakan leluhur kita, mendoakan para sesepuh kita di tempat yang sama, di tempat niki. Insyaallah beliau-beliau niki ilik Tokir Gender Kletok Latek nang atas pasti senang sekali. Ada yang mendoakan, ada yang masih ingat kepada beliau-beliau niki. Insyaallah terima kasih kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar pondok pesantren dan jamaah wali santri. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati dan muliakan, wabil khusus dani-dani al-mukarramun, para tuan guru yang berkesempatan rawuh, mudah-mudahan beliau-beliau ini tetap dalam lindungan Allah dan kita semua. Wabil khusus lagi yang sama-sama kita hormati, banggakan, cintai dan muliakan sahibul majlis, Adinda Al-Bustas Amiruddin SPDI, mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah dan kita semua. Dan ini para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang saya hormati, dan juga rekan-rekan dari YouTuber. Karena bangkin berkesempatan tahu niki saat dari syuting pelunggum tiang niki, salah satunya si RIN TV jamana niki acara pelunggum tiang niki teliput sampai luar negeri dengan Malaysia, Mekah, Jepang, luik nyil pun nujuk tiang karena itu dengan bui acara aniki tam nih, sehingga nah untuk itu niki syarat sebab sudah meliput acara niki alhamdulillah. Singkatnya Bapak Ibu hadirin hadirat hafizakumullah, untuk yang kesekian kalinya dewek tiang mengajak kita semua untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Bimbi dalam kesempatan jadi sak mangkin niki pelunggung tiang pulih rawuh hadir di Yayasan Pondok Pesantren NU Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillah pelunggung tiang selaput niki masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang muliakan, tiang hormati, marabasin pembawa acara sabaru urayan hikmah Isra Mi'raj. Nabi kena hikmah kelebihan. Apakah arah kelebihan yang arahan marantan niki? Sementara arah sekelompok kecil umat Muhammad yang mengatakan Isra Mi'raj itu haram bid'ah, nuzulul Quran kafir haram bid'ah, maulid Nabi kafir haram bid'ah, mau pelonggong tiang keluarga besar pesantren Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah bilang tahun ngerang maulid, bilang tahun ngerang Isra Mi'raj. Jadi ia sak perlu tiang gali makin ini acara Isra Mi'raj ini kita jelaskan secara detail. Sehingga lebih-lebih tema ini, refleksi dakwah Nabi Muhammad untuk membangun moderasi beragama. Ini tema yang akan diangkat. Ini, bagaimana sepak terjang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Niki bimau izatil hasanah dengan cara yang lemah, lembut, dengan cara yang sopan, santun, sehingga dalam waktu 5 menit bisa mengislamkan 12.000 orang kafir Rasulullah. Okay. Dalam waktu 5 menit bisa mengislamkan 12.000 orang kafir. Kenapa? Caranya berdakwah itu sopan santun. Kalau kita melihat sejarah merantan sana perniki selapuan waden si dengan Wahabi ini kini. Zikir libarin dengan mati bidah haram, dan lalu ziarah kubur bidah haram, maulid Isra Nuzul bidah haram. Dalam sejarah belum pernah kita melihat orang Wahabi bisa mengislamkan orang kafir, tetapi selalu mengkafirkan orang Islam. Nah,
dari kebalik iliruan refleksi dakwahnya Nabi Muhammad yang dia laksanakan. Dengan Rasulullah berdakwah tidak pernah kasar, keras. Memang suatu saat Rasulullah ada kalanya keras berdakwah, tetapi yang namanya kasar itu tidak pernah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, iya, tujuan pertama yang pelunggung jangar ang Isra Mi'raj meniki, niki tetap cerita di jejarin. Apa kenal Isra Mi'raj? Tentu natu wendik Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Lamun dalam Isra Mi'raj apa kadun berbintang? Apakah awak kendoan lalu atau nyawa doa atau awak atau nyawa? Nah, di sini kita akan menjelaskan secara detail kepada anak-anak kita. Jangan heran, namun biji jari makin bayi balok makin sekode-kode leluah pondok pesantren, namun tersuruh sembahyang yang kepajulai lahat bersuruh lah suruh kanak sembahyang mungkin bapak kalau tidak di pondok pesantren. Lama tolok biji di pondok pesantren paling endik bapak endik lah bersuruh sembahyang, namun di pondok pesantren. Lagu-lagu mendek le pondok pesantren yang kepadu lain lakam suruhan sembahyang. Sembahyang tadi, sembahyang baik, hau unik kejulun tu bapak. Lagu tulis sangkuk batur, terlecek api. Saya nak kanak makin di tahun di tegal api. Kecik-kecik, mau tahu tegal api. Mumbimbi yang baik, di tahun belas kece api. Ande nak marah entan kedaman tegal hati kanak mangkin. Iya entan nak tegal Al-Quran yang kita tahu kesuruh si nenek. Lama nak marah kegane mentegal hati ini kedaman nak tegal Al-Quran. Nah, dendek bengak dendek bingung. Namun kanak mangkin ibu demi tersuruh sembahyang. Kenapa? Kalau kita mengadakan kegiatan Isra Mi'raj seperti ini, di sini kita akan menceritakan sejarah bagaimana pentingnya yang namanya perintah sembahyang. Kadang-kadang kanak berdari diterune di mili datang. Kanak baja nabi lain semakan boleh telur basu. Arak dia telur basu, arak terune berdari di tingaji bapak. Dek, gemes. Lagu cobaan joget, tulinya tanggap anak makin. Be, nunin yang tanggap timan tengah malam. Tengah kebun, petang bulan, lebuk licak, penuh berangkat. Lamun dia paling dulu tak meler batu mata dan dimpuas. Lagu lamu mengaji Isra Mi'raj tu ni timan bangat. Lima undangan tuan guru ni ke bes datang kanak wajah. Bila nanan-nanan makin. Mau lebih-lebih makin bapak. Yang terhapus pendidikan agama. Engkah nataraan pendidikan agama makin di sekolah bapak akan dihapus. Jangankan pendidikan agama akan dihapus, ngeberendiak dari anak jari tema tahun 2000 selai. Sementara bapak layak nyeket masih SMP dia ada satu mata pelajaran namanya PMP, pendidikan moral Pancasila, itu dihapus. Ah, mau coba buyer makin bapak berembi perbedaan kanak lain kacik kanak makin jauh beda. Saran adat sopan santun tertib tafsir sidi sedasi kanak edak cerlai lamun terperingat si dengan toa ada seminggu-minggu dia sembar mangan. Lamun tersilik si dengan toa ada dia sembar cengar cerlai. Mun kanak makin terperingat biji kejik naik lebih dulu nampak ini nara adat kanak makin bapak. Ama tu bawa, ina tu bawa, ini nara bayar penabian sesi-sesi kanak makin. Ia pun layak tahun 2000 sekek bapak ni tahun 2000 sekek yang waktu nalu Jakarta lalu pernah nabrak niki orientasi mubalik. Mubaligh se-Indonesia kancat 420 ulama. Tuh di Hotel Indonesia tetap berdinduk kancat 420 ulama.
apa mau bahas itu bapak kembali kanak makin kaki kanak layak bide gati adat kembali kanak makin sara adat sopan santun tertib tafsir sidi serasin edak telah makin ternyata setelah dicari arak pitu penyebab arak sabu basa arak lima penyebab ampun kanak makin kurang adat sopan santun tertib tafsir sidi serasin enggak menandelang kanak makin happy arak sabu basa lima arak sabu basa pitu salah satu yang antara salima niki ambil salima bapak ibu wah datang penutup elik bila kiri mungkin sekedar niki yang dapat tiang sampaikan insyaallah lain waktu lain kesempatan tiang sambung mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya nabi satan katur baru mulai awal sampai akhir namun ada hal-hal sakurang berkenan atau menyinggung perasaan luhur sami ya tiang tunas maaf wallahul mafiq ila aqwamit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barikun nur yabdu
Kemudian Ustadz Amiruddin, ini Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Riyadul Ulum As-Safiyah, Dewan Guru, Dewan Asatiz, singkatnya hadirin hadirat, ibu-ibu yang tiang hormati dan tiang muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilik pengiringan mangkin niki plunggung tiang kulih hadir di tempat yang insyaallah mubarok ini, di pondok pesantren Riyadul Ulum As-Safiyah. Lamun nak edak pondok pesantren ya dit mungkin kanang ini dia. Itulah keberkahan ilmu, itulah luar biasanya ilmu. Walaupun alhamdulillah yutiang warga masyarakat niki lagu saran dituah jarat silaturahmi selangan-langan beketuah rumit tata jadi dewan langut dia paham dapil susah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan alam nabesar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita para pengikutnya mendapat syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ndek luwe tiang matur pada kesempatan niki tiang ampure tiang terlambah lalu sarah silangan. Alhamdulillah luar biasa. Angka ini penting kak memilih dewan ada perhatian langan lalu madrasah yang perhatikan langan dewan kan mikit ya bagi-bagi dia. Alhamdulillah tiang jadi tiang ampure terlambat tiang. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi pondok pesantren alhamdulillah tentu Ustadz Amir merintis madrasah dan pondok pesantren ini luar biasa. Dan ini nikit ya, tidak akan punya makna apa-apa Ustaz Amir. Lamun nendik karena keberkahan. Dan beliau sudah sampaikan tadi. Al-Mukarram guru kita sudah menyampaikan. Beliau nyantri dan ini karena keberkahan As-Safiyah Salafiyah Situ Bondo. Tiang dikuah nyantri kalau sampun ziarah dikit tiang di situ. Ziarah doang alhamdulillah ada keberkahan, apalagi nyantri. Oleh sebab niki silah madrasah pondok pesantren yang dibina
yang dibangun, yang dirintis oleh Ustaz Amir Nikitian, Nina ini pelik lah, mungkin gereja besar ini juga dukung. Saya enggak sepanjang jalan yang dia dengan kemerampeh, musim merampeh, udah dia mam satu pengatur kresek atau berjudu kresek-kresek Nikitian, tiang mulai tiang satu sak semeh, tiang satu sak semeh, apa lagi bir berkenan. Ya, ya satu sak semen. Saya sengaja jaga pengulu semen ni kan pada jeriu. Dia satu sak semen. Bu pelindung sami mari sama-sama. Niki untuk pribadi dia, nanti yang kantor insyaallah. Masuk dia. Masuk dia Bapak Ibu sekalian. Hari ini mimpi sama pas sekolah izin padu doang. Ini kadang-kadang iri-iri masyarakat ya. Lamun akhir-akhir ada biaya jadi nyerah kan Ustaz Samir. Kenyerahan bijem sebungkul. Nyerah mati. Lamun akhir-akhir ada biaya narak sepeda motor tolin bikin bijem. Iri. Papa saya ada jadi nyerah mati bijem. Sama saja hari ini bukan karena tiang orang lepak bukan. Tapi madrasah, sekolah, dan hari ini menjadi tuntutan dan mohon maaf. Hari ini jadi pilihan masyarakat adalah madrasah yang berbasis pondok pesantren. Yang lihat kegiatan Ustaz Amir Niki luar biasa. Luar biasa. Termasuk YouTuber beliau juga. Dia alhamdulillah setiap kegiatan dia selalu pantau. Karena beliau juga salah satu penyuluh agama di Lombok Tengah. Jadi selalu di-share. Ada iya dengan dek naon Riyadul Ulum Asapiyah niki makin ya. Bangga apa bangga? Bangga apa bangga? Akan membangun minggu bangun. Ini Pak Hasa, Pak Hasa aparan ini rum bangunan. Pak Hasa gotong royong pura-pura sibuk, pura-pura kurang sehat. Ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kami pemerintah insya Allah juga akan membantu secara maksimal. Tapi mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama kita bangun madrasah ini, kita merasa milik kita supaya dia besar. Enggak mohon maaf lamun nanti karena madrasah pondok pesantren ini kemungkinan al-mukarram guru kita kemungkinan tidak akan raup di tempat ini. Itulah keberkahan ilmu. Coba bayangkan tadi beliau sudah sampaikan dan beliau juga karena keberkahan alhamdulillah coba. Beliau dalam sehari sampai 5-6 titik. Makanya mudah-mudahan beliau sehat. Ini guru kita yang luar biasa. Lima selesai wahbi. Lu penjemput coba. Nah, coba luar biasa. Makanya kita bersyukur beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Kadang mohon maaf. Jeneng bagusan kata tiang ini pada tak sa berundang sa kendeket Bali kata sa jauhan penting mana basen kangguru Abdussalam ini terjemput sepeda motor tidak pedal si terjemput bagusan karena beda ini mahal sulit mohon maaf. Kalau para alim, para ulama, para masai, para tuan guru, irara, mun pejabat agama ina, senawahlah penuh. Tapi kalau tuan guru, luar biasa. Oleh sebab niki, mari kita memuliakan para ulama, para tuan guru dan guru-guru kita. Lamu tuah cinta, lamu tuah senang ke para tuan guru, yakin kita akan menjadi orang yang penuh dengan keberkahan. Ndek nje pelijih dari apapun minimal biji. Itulah keberkahan dari madrasah dan pondok pesantren. Oleh sebab niki dia mohon kita semua yang dekat bahasa lain-lain dia. Mari kita sama-sama bangun madrasah ini. Jadi maksud tiang mari sama-sama coba biji jari pelijih luar biasa. Wah ketuan mereka ini juga luar biasa. Yang lihat yang disampaikan oleh Ustaz Amir kehebatan santri-santrinya di sini luar biasa. Coba tahu mak ngajak bijir kalau di rumahnya sendiri? Tahu mak? Tahu? Tak
bisa, Pak. Bayangkan Ustadz Amir setiap hari ratusan anak, ratusan santri yang beliau didik di tempat ini dengan tulus dan ikhlas dan menganggap anaknya sendiri. Coba bayangkan. Wah, ketua, tapi sandal nih. Biru nomor sandal Ustadz Amir. Siapa? Ya, alhamdulillah bijom sa paling tricik beketuan diken RA tau. Biru nomor sepatu guru mana? Malam-malam di guru ke jauh. Apa jerbab kesukaan guru mana? Tentu tandangan. Wah, tentu. Ya. Ini lulus doang kesuruh jauh sagi masih keberat. Kan musim masih musim paciklik. Coba. Padahal musim rampe. Niki Bapak Ibu sekalian, dan mohon mari kita semua, mari kita bangun. Mari sama-sama kita bangun madrasah niki, pondok pesantren niki secara bersama-sama. Niki menjadi kebanggaan kita di Desa Banyurit ini. Luar biasa. Walaupun paling pojok tahu gelar luar biasa. Yang lihat, yang selalu sampaikan, yang coba lihat terus di YouTube luar biasa dengan hadir di madrasah dan pondok pesantren ini. Ini merupakan keberkahan kita semua dan menjadi kebanggaan masyarakat Banyurit adanya pondok pesantren Riyadhul Ulum As-Safiyah di Desa Banyurit Nikit. Alhamdulillah Niki yang bisa tiang sampaikan. Sekali lagi yang mau tertampiasi dan mohon maaf sekiranya narak penyampaian tiang ada sisip, ada salah, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ampura Agung-agung Sinapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dalilan nur, ya Habib Allah.